warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pimpinan yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak pemimpin, bapak-bapak peserta silaturahmi di kampus Pradana dan jamaah sholat maghrib yang insya Allah sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kondisi apa namanya, peripot, ya, sehingga
sempat saya instruksikan kepada kawan-kawan, kepada pimpinan untuk karena ketua pembinanya kan di Jakarta Selatan. Saya instruksikan tentang mental, tentang kondisi dan tentang seluruh warga dan guru yang ada di dalam itu tidak gajinya. Jadi gaji yang di luar saja. Jadi dimaksudkan kita itu tidak terima gaji. Tapi tanggal 20 ini berakses kepada anak-anak yang sekolah di luar, kalau anak-anak warga mau di kampus yang anak sekolah di luar, yang dia pun harus dibayar. Dan itu luar biasa kan. Tapi karena kita pengalaman, akhirnya alhamdulillah bisa kita lewati. Dan setiap penggajian selalu minus 100 juta. Karena digaji di Timika itu sekitar 300 juta lebih. Dari karyawan 120 orang. Termasuk guru dan training service dan semuanya. Sehingga memang harus siapkan tiap bulan 300 juta lebih. Dengan kondisi berikut seperti itu, berekses murid-murid banyak membayar, tidak membayar. Sementara kita mau mengadakan nikah beberapa 10 pasang. Dan ini belum pernah di Papua dilaksanakan. 1-2 pernah, tapi 10 belum pernah, apalagi di sini. Ya kita punya mana? Karena sudah pengalaman selama ini bahwa rezeki itu Allah yang mengurus, rezeki kematian dan jodoh itu bukan kita, kita hanya mengantar saja, ya berusaha dan jalan berdoa Tuhan yang menentukan. Saya kami yakin saja, ya, sehingga memang tidak ada data memulai start. Sehingga saya bilang bagaimana dengan cara saya hadir atau tidak? Tidak ada data. Kalau gitu berikan tiket aja. Kasih aja saya tiket sampai Makassar. Pulangnya nanti saya bawa sendiri. Biasa kita berangkat tanpa tiket. Kayaknya tiba di Makassar pagi sampai sore. Ya, yang sudah sekilas saja. Bukan mengeluh tapi ingin menceritakan bahwa betapa berat ketaatan itu adalah bagian daripada kekuatan kita itu lah. Saya mungkin sampai hari Kamis tidak ada penerbangan dari hari Senin. Nah, saya telepon sana sini karena cuma lihat di internet ada. Tidak ada sudah. Ada lah, tapi ferry. Tidak apa-apa. Ada perahu di sana, ada perahu saya juga berangkat pakai perahu. Tiba-tiba datang dua kapal ferry di kapal ferry semuanya. Wah. Hadirin jamaah yang berbahagia, ya. Saya ingin menyampaikan bahwa nilai yang paling tinggi itu adalah sebagaimana yang sampaikan teman-teman yaitu ketaatan. Artinya kita ketika orang tua kita memanggil, kita ini kan semua musafir. Kita ini kan lagi apa namanya merantau. Orang tua kita panggil pulang. Kalau orang Muslim merantau. Sehingga memang ya, berat atau ringan imbiru hibah maupun sikap kalau keadaan berat maupun ringan ya berat ya. Apalagi setelah Ustaz Hamid Mahmud sekarang ini berat dibanding dulu semua fasilitas lewat pemeriksaan dan teknologi ini tidak ada lagi sekali yang berat ya tinggal kita saja atau tidak. Sehingga sering saya katakan bahwa kenapa ilmu ketika kita berdoa di sini aiman warzuqni faiman bahwa kita minta supaya ditambahkan ilmu tapi ditambahkan ilmu kepahaman karena kalau ilmu saja tanpa kepahaman dan kepahaman itu adalah sebuah jahat yang luar biasa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana harus terus menerus itu jahat sehingga Allah berikan kepahaman kepada kita dan karena itu tingkatan tinggi dari ilmu di atas lima wajib ilmu sering kita dapatkan tausiah dari orang-orang yang tidak tahu, terbelasah itu ada namanya ilmu naluri, ada nama bayar.
فاعبد ربك حتى يأتينا اليقين وريبنا المسلم سمعنا اليقين. Jangan berhenti. Allah mencintai satu amalan yang sedikit tapi rutin terus-terus. Tidak berhenti dalam ini. Dan itulah yang kemudian menggunakan mujarah. Pernah kita mengucapkan ucapan itu 10-15 tahun yang lalu ketika ada acara di Pasmanan dulu di belakang masih di dalam Pasmanan. Tetapi mengatakan, saya sudah baca ayat itu. Dan saya sudah sering tanda berulang-ulang saya baca. Tapi mau barusan saya dengar. Kayaknya ayat itu baru tumbuh. Ketika bapak pimpinan sakramannya membacakannya, menerangkannya, saya katakan kepada beliau bahwa ketika ya, kepemimpinan itu sudah dibaikkan dan kita semua ini harus melakukannya, Allah memberikan itu ilmu dan pemahaman. Dan itu kita rasakan ketika kita daerah-daerah ya, sebagai DPD, sebagai DPR, kita merasakan Allah memberikan itu hasil dari perjalanan kita. Dan pemahaman itu memang di atasnya itu. Dan Allah memberikan. Saya masih ingat ketika saya mendengar sekali, kalau saya tidak hadir, tapi saya dengar informasi bahwa ketika buku mencetak hadir sebelum edisi terbit pada bulan Agustus ini, saya sudah baca beberapa edisi yang sebelum terbit sampai tamat. Bapak pimpinan mengatakan, ini yang dikatakan pemahaman itu, bahwa ketika dalam buku itu para kader-kader itu menuliskan penjelasan Allah harus, bapak pimpinan mengatakan ini adalah sebuah apa namanya implementasi daripada kecintaan kepada beliau, bahwa setiap pada masa setiap ada persoalan di hidup itu, saya ingin mengingat ketemu dengan Allah dan selesaikan masalah. Kalau ini untuk buku ini adalah untuk keluarga, tidak ada persoalan penyakalanan sendiri, tapi kalau sudah ranah publik mengkhawatirkan. Karena kalau umpamanya produk hidup itu lain hanya lewat mimpi, hidayah itu lainnya dibawa oleh mimpi. Oleh karena mimpi itu adalah hujan yang sangat lemah. Dan ru'yat ushodiq, mimpi yang benar Tuhan yang diberikan kepada para nabi. Kalau mimpi kita ini masih lebih banyak bunga-bunganya, masih banyak bunga timurnya. Kalau mimpi yang dijadikan standar, itu sangat lemah. Hujan. Nabi Ibrahim saja tiga kali disuruh dimimpikan kepada sampai bangun ayahnya setelah 3 tahun, padahal mimpinya Nabi, padahal orang yang usah mimpi yang benar. Nah seperti mimpi kita. Dan ini yang kita katakan bahwa tingkat kepahaman itu memang adalah anugerah dari Allah. Tidak dapat dari Allah. Saya dengar dari ibunda, ibu saya, ketika beberapa mertua datang menghadap beliau, mengeluhkan menantu. Oh ternyata menantu itu malas. Ternyata menantu itu tukang mana. Ternyata menantu tukang tidur. Ketika semuanya datang menantu, ibunda mengatakan, saya lucu mendengar informasi itu. Kalian hanya mengeluhkan tentang menantu kalian. Pernahkah kalian berbuat baik kepada menantu kalian? Kemudian anda mengatakan menantu kalian tidak bagus. Saya masih ingat ketika saya pengantin baru, saya pun nostalgia. Kan kita kalau pengantin baru kan jalan dua orang pertama. Ya. Jadi istri pakaiannya sering direndam diri. Biasa 2-3 dan begitu seterusnya. Tapi gara-gara kasus ibadahnya dia tak mau lagi rendam bajunya.
dibenci oleh ibu saya. Dan dia berkata, seolah-olah mengatakan, sudah di kamar aja, pakaian mandi saya dicucikan. Ketika istri sudah tahu dicucikan, jadi tidak lagi rendam. Tapi diminta, mana cucian, biar saya cuci. Jadi ketika kita mengatakan bahwa orang itu katanya, apakah kita sudah berbuat baik kepada dia? Sudah ber, apa namanya, memberikan ketoladan kebaikan kebaikan kepada dia? Dia mengatakan, nah, bukan kau yang dimakan kepada dia, tapi dia yang memberi makan kepada cuma kamu yang mengurusnya. Dan itu saya pikir, kemanapun saya tugas, selalu saya ada yang dan Rasul mengatakan orang yang mengurus anak yatim bersama Nabi di surga seperti yang ditunjuk dan yang ditekan surganya surga eksekutif bersama Rasul. Kalau dia sudah besar saya selamatkan, tapi tetap saya mengurus karena saya yakin bahwa mengurus anak yatim salah satu bagian daripada pekerjaan Rasul besar. Pernah Rasul terhadap kakinya menuju dalam mana karena mendapatkan anak yatim sempat terhambat sebentar. Jadi inilah yang kemudian memberikan motivasi kepada kita. Jadi emang tingkat kepahaman ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari mana? Hasil dari perbincangan yang kita terus-menerus di lembaga ini. Saya ada diskusi dengan teman-teman di Aceh, formasi Islam. Saya cuma dengar aja karena mereka orang Aceh ngomong semua. Saya tidak mau ikuti. Dia bilang kenapa? Salah satu dosen, beberapa dosen di IAIN Al-Azhar tidak terlalu berwibawa dan tidak dihormati oleh mahasiswa. Salah satu diantaranya dia sebutkan bahwa mereka ini diantaranya adalah ada yang ahli tafsir dari Madinah dan dari Mesir. Tapi kenapa? Karena ilmu ini kemudian kepahaman itu yang tidak diberikan oleh Allah. Diantaranya mereka diskusi, mereka main tenis pakai celana pendek adalah ahli tafsir, ahli hadis. Kemudian ada masjid di komplek dosen itu sering jamaah melihat tidak datang sholat subuh. Nah kita katakan bahwa tidak seiring antara ilmu dengan kepahaman itu, apalagi kemudian apa namanya ilmu laduni yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Jamaah yang berbahagia, kemarin untuk tipika kita 3 tahun sudah sama tahun ini berturut-turut mengupayakan setiap bulan Ramadan itu ya khatam 30 juz bagaimana ini memang 2 tahun yang lalu ini anaknya Pak Tasrif ya, setiap bulan Ramadan sampai 17 dan sholat tarawih juga tuntas. Jadi tarawih dan sholat malam itu warga semua selesaikan selama 30 hari. Memang juga ada beberapa teman-teman juga di beberapa daerah yang mengatakan kenapa ada tarawih? Tidak itu ada pernah tarawih. Saya bilang bahwa tidak pernah ikuti. Tidak itu lagi awal di Gunung Kemah. Kita bisa cerita pada ini. Berarti dia tidak ikuti. Dia bilang tidak itu tidak tarawih. Dulu di Gunung Tembak, anak-anak kecil ini terapai ya, karena tidak ada orang tua sholat di sini ya, waktu zaman Allah serta berasal. Jadi tidak ada yang terapai orang luar, jadi anak-anak saja. Dan kita bahkan baru malam jam normal. Tapi di Karang Budis, di asisten staff di sana, istilahnya asisten staff dari para pemimpin itu di dan ikut sholat tarawih dengan imam menyuruh langsung sholat semanasan karena di situ warga yang makaran mungkin banyak sholat di masjid kita. Di situ kita tahu setiap malam kecuali yang ada punya kepentingan di keluar itu kan tidak ada. Tapi yang tidak keluar harus ikut tarawih. Nah, jadi teman-teman yang tidak pernah ikuti kayak teman tidak tahu ini ya, yang mengatakan tidak tarawih. Alhamdulillah sudah 3 tahun ini kita tarawih. Selesai setiap 1 bulan selama 3 tahun dan rangka
kita ini. Timika itu artinya tiap minggu baca. Timika. Ini ada lagi kasus ini. Saya perhatikan ini. Hampir setiap hari ada peperangan antara suku, terus antara kita juga dengan mereka. Jadi memang saya selalu kalau ketemu dengan pimpinan dan bapak-bapak pimpin ketika di Aceh selama 13 tahun, saya katakan bahwa tolonglah dari kekuatan kita, doa itu didoakanlah kita semua, khususnya di daerah-daerah yang bermasalah, yang rentan dengan konflik. Kalau tidak ada doa dari kekuatan kita, kemampuan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin tua kita, seharusnya semakin bijaksana. Seharusnya kita banyak sering berbangga dan karena ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, mahu iman apa itu iman? Beliau mengatakan ya Allah bangga. Jangan sampai kita sudah tua ini semakin sering tunjuk, semakin sering marah, kemudian sering apa namanya menjadi kuasa, misalnya kuasa menjadi suka meracun. Untuk melahirkan apa namanya generasi kepemimpinan ini, memang kita harus kayak sampaikan pemahaman tadi, harus memperhatikan kita semua generasi muda yang maju ke depan. Jadi kita ini berdoa dan memberikan motivasi, dan juga jangan sampai kemudian untuk melahirkan kader-kader yang militan, yang orang-orang hebat seperti kita lihat sekarang ini, yang generasi muda kita sekarang ini yang alumni, istilahnya apa, para alumni, alumni luar biasa sekali. Kalau banyak berikan motivasi, jangan kemudian kita jangan sampai kadar itu melihat kita itu hanya dari materi saja. Jadi saya sudah bayar Ustaz. Saya gara-gara masuk ini itu lagi, gara-gara Ustaz. Saya sudah isi rekeningnya Ustaz. Jadi sudah selesai. Sudah sama sudah terbayar ya. Subhanallah. Tidak bisa kita bayangkan. Ketika Al-Fatih membayar, memberikan semacam terima kasih kepada ditolak oleh gurunya, sehingga beliau kagum sekali. Nah, jangan sampai kemudian nilai kita itu cuma kita kadar hanya sebatas pakai. Walaupun pasti jangan memberikan yang mengharap. Insya Allah, kalau ini kita tidak ada cerita kaca untuk memberi. Pokoknya bagus saja, berikan saja kebaikan di mana pun kita berada. Tidak perlu kita menunggu kapan kita memetiknya. Pokoknya bangun saja kebaikan. Berikan saja kebaikan di mana pun kita berada, aman. Insya Allah, Allah yang akan memberikan hasil daripada apa yang kita tanam. Ya, banyak berbagi ya. Ya sekaligus, ya saya insya Allah mohon pamit, karena teman-teman sudah menunggu untuk proses acara yang insya Allah tanggal 14 diadakan besok sore. Saya sudah pamit juga kepada bapak pimpinan, bapak pembimbing, karena sampai hari ini peserta 10 pasang ini masih persoalan surat menyuratnya belum selesai, kemudian pasangannya pun belum fit sampai hari ini, karena tadi ke 10 pasang ini lebih, sehingga mungkin saya mohon pamit. Semoga bapak pimpinan ini, semoga cara yang kita gelar di Timika ini, Papua, terus kita berdoa semoga kuat amin, dan sekaligus memberikan apa namanya dakwah khususnya kepada jamaah kita dan umat Islam yang ada di Papua, karena ini baru kali digelar dan saya kaget ternyata wali murid semuanya memberikan kontribusi, dan untuk nasi kotaknya itu 2500 tahun langsung ditangani oleh wali murid, dan kemudian seluruh persiapan acara.
wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sekaliannya.